Halo, assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan Suburu Channel ya. Kita sekarang berada di Pasar Loak Tanjung Duren guys. Kita bakalan berburu barang-barang unik lagi di sini ya. Oke guys, apa saja barang-barang unik yang berada di sini, mari kita review guys. Oke guys, ini dia kondisi terkini di Pasar Loak Tanjung Duren ya guys ya. Ini barang-barangnya banyak cablah sini guys, mulai dari gelas, piring, mangkok, ada cangkir juga guys. Tuh. Ini juga ada lemari ya. Ini ada ban gerobak nih, ban gerobak dijual juga ini guys. Ada drum juga tuh. Siang Bang Riki. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Banyak banget barangnya nih Bang. Ya alhamdulillah ada ini. Ya ada aja ya. Itu ada lemari. Lemari kena berapa itu Bang? Lemari eksklusif ya 180. Tuh Bang Rian tuh. Mantep. Tuh banyak banget barangnya ya guys ya. Ini apaan Bang? Oh kompor ya? Nih ada dot juga nih, dot buat anak-anak. Ini jual juga ya Bang? Jual, baru itu kondisinya. Oh baru kondisinya ya, kena berapa ini Bang? Cuman 25.000, dot pigeon, mantep ya. Mantep ya Bang ya. Pak Rian suka ngedot ya Bang ya. Mantep banget, beda dotnya kali Bang. Tuh penggorengan ya guys ya. Kena berapa penggorengan Bang? Ya ini? Kena 500.000 guys, 500.000 mereknya King Chef ya, King Chef tuh. Kondisinya masih 80% tuh, mantap tuh. Ini normal ya Bang ya? Normal ya. Minus-minus pemakaian aja ya Bang ya. Ini wastafel ya Bang? Gede banget Bang. Ini kena harga berapa Bang? Cuman 500.000. Oh, stainlessnya beda ya. Wih, tebel banget guys tuh. Beda bahannya nih, tebel banget. Cuman 500.000. Harga bisa nego Bang? Masih bisa goyang-goyang kata si abangnya tuh, mantep banget ya. Tuh, di sini ada penggorengan lagi nih. Ada 2 biji. Ini nggak ada merek ya Bang ya? Oh, yang satu pakai listrik, yang satu pakai gas ya? Burger apa? Oh iya. Kena harga berapa yang ini Bang? Kena 1.000, ini 1.000 juga. Oh sama ya, sama. Satunya 1 juta rupiah masih bisa digoyang tuh sama si abangnya. Tuh mantep-mantep ya guys ya. Ini juga ada apa namanya ini, perintilan-perintilan dapur ya Bang ya. Iya, perabotan lenong Bang. Perabotan lenong guys, mantep ya. Tuh, ini mulai harga berapa Bang? Dari 5.000 Bang. Mulai dari 5.000 rupiah guys. Dan seterusnya ya. Ini ada tas TNI Bang. Mantep ya. Ini jual juga Bang? Kena harga berapa ini Bang? Cuman 30.000 guys. Cuman 30.000 ya. Tuh. Mantep nih. Bahannya parasut lagi. Tebel. Mantep. Tuh sana juga ada kompor. Kompor inai. Kena berapa ini Bang? Kompor inai 2 tungku ya. 2 tungku kena 250.000. Tinggal di nego-nego aja. Ini sama Bang harganya, tiga-tiganya ini. Yang paling bawahnya beda. Yang paling bawah berapa? Itu 300. Yang paling bawah 300 guys. Yang paling bawah 300 ya. Tuh masih fungsi normal. Wow, mantep banget. Ini apaan Bang? Itu sama kompor. Oh ini kompor. Oh iya kompor ya. Mantep kompornya guys. Baru ini saya lihat kompor kayak gini. Oh bawahnya ada ovennya juga ya. Wih cakep Bang. Ini kena harga berapa Bang? Ini kompor listrik apa gas Bang? Ini gas ya. Wih mantep banget guys. Cuman 600.000. Kompor include sama ovennya nih. Oven pemanggangan ya. Tuh udah ada boxnya. Boxnya ini besi nih guys. Tuh mantep. Wih belum pernah pakai kayaknya nih ya Bang ya.
jarang dipakai ya. Mantep, mantep, mantep. Ini juga ada yang 4 tungku. Yang 4 tungku kena berapa ini, Bang? Ini cuma 550.000, guys. Mereknya Rina ya. Palingan cuman dibersihin aja nih ya, Bang ya. Udah mantep lagi nih ya. Nah. Ini apa nih, Bang? Ini sama kayak penggorengan. Oh, kayak penggorengan ya. Oh, ada pembuangan minyaknya juga sekalian ya. Itu kena harga berapa, Bang? Cuman 500.000, guys. Cuman 500.000. Di bawah juga ada rice cooker Miyako, gede banget. Ukuran berapa liter nih, Bang? 7 sampai 10 lah kali ya. Oh, 10 literan, guys. Itu kena harga berapa, Bang? Masih fungsi normal, Bang? Masih fungsi normal. Harganya digoyang aja, digoyang. Mantep ya. Tuh. Banyak panci-panci juga ada tuh. Ini ada microwave juga. Microwave kena berapa, Bang? Microwave cuman 400.000, guys. Kondisi masih segar ya, Bang ya? Mantep tuh. Fungsi normal, guys. Cuman 400.000, tinggal kalian nego aja. Di sini juga ada timbangan tuh, timbangan-timbangan digital. Timbangan digital masih fungsi nih, Bang? Oh, ada yang fungsi, ada yang enggak ya. Kondisi gambling berarti ya. Kalau misalnya dapat yang fungsi, jackpot dah tuh. Mantep banget. Di harga berapa itu, Bang? Timbangan digital? Timbangan cuma 35.000, guys. Cuma 35.000 ya. Ini juga ada kursi nih. Kursi. Kursi-kursi kayak gini kena berapa, Bang? Yang biru? Ini cuma 200.000 ya. 200.000 kalian angkut pulang tuh, guys. Mantep ya. Yang ini, Bang, yang kulit. Yang kulit 250.000, cuman beda 50.000, guys. Kalian tinggal pilih ya, mau yang biru apa yang hitam. Tuh, harga masih bisa nego apa net, Bang? Wih, masih nego sama si abangnya. Baik banget si abangnya ya. Tuh, etalase dijual juga, Bang? Wih, etalase kena berapa, Bang? Etalase yang gede nih kena berapa ini? Yang ini? Itu cuman 2 juta rupiah, guys. Ukurannya 180 tingginya kayaknya, Bang ya. 2 meter kali 180 kali ya, Bang ya. Kurang lebih segitu, guys, ukurannya. Tingginya 180, panjangnya 2 meter tuh. Cuman 2 juta rupiah, guys. Tinggal dinego sama si abang ya. Masih banyak yang lain nih. Ini drum berapaan, Bang? Drum, Bang? Drum cuman 200.000, guys. Cuman 200.000 ya. Udah dapat drum segede gitu tuh. Mantep banget tuh. Buat yang mau ternak lele bisa kali di sini ya, Bang ya. Mantep ya. Jangan lele jumbo aja. Lele jumbo beda cerita ya, Bang ya. Tuh, perintilan-perintilan yang lain. Itu sofa coklat kena berapa, Bang? Sofa coklat satu set. Oh, satu set ya. Satu set berapa biji, Bang? Ada 4 sama meja. Ada 4 sama mejanya ya. Cuman 800.000, guys. Cuman 800.000 satu set sama mejanya ya. Nih. Ini juga ini apaan, Bang? Termos. Oh, termos ya. Ini termos kena harga berapa, Bang? Cuman 150.000, guys. Mereknya Denpo ya. Denpo. Bang, kalau misalnya ada yang mau mesen tuh, nomor handphonenya berapa, Bang? Boleh, Bang, di 0812 8405 8525. Dengan abang siapa tadi, Bang? Dengan Bang Rizky ya, guys ya. Itu dia, guys. Ini juga ada lemari nih. Lemari buat naro lauk pauk. Kena berapa itu, Bang? Oh, beda, beda. Beda peruntukan, guys. Bang, ini kena berapa, Bang? Oh, itu mula, Bang. Cuman 500.000. Masih bisa goyang, Bang? Masih bisa goyang. Ini apaan, Bang? Lampu itu. Oh, lampu. Buat naruh kaca apa kacamata. Oh, iya iya iya, buat pajangan kacamata, guys. Kena berapa satunya itu, Bang? Wah, cuma 100.000. Cuman 100.000 satunya, guys. Ada 2 ya. Kalian borong deh tuh. Ini juga ada akuarium ya. Akuarium kena berapa, Bang?
Cuman 70.000 guys, 70.000 ya. Itu ukuran 80 cm kali 35-an kali. Cuman 70.000 ya guys ya. Oke guys, itu dia barang-barang di lapaknya Bang Rizky. Bang Rizky, thank you reviewnya. Oke. Oke guys, lain kali bakalan kita review lagi di sini ya. Akhir kata, assalamualaikum.